Daun singkong ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan karena kandungan daunnya dapat memberikan tambahan darah serta bisa mengurangi risiko seperti jantung dan kurang gizi, terutama vitamin K. Daun singkong mudah diolah dan sangat sangat mudah didapat di banyak pasar atau bahkan kebun-kebun karena ia tidak memerlukan perawatan yang sulit serta mudah didapatkan di banyak daerah karena daun singkong merupakan sayuran yang sangat merakyat serta memiliki banyak manfaat terutama untuk kesehatan lambung, menambah darah, dan cocok untuk bagi penderita diabetes karena kandungan gulanya sangat rendah dan bisa dikonsumsi segala umur. Itulah mengapa karena banyak warung-warung di Indonesia yang selalu menyiapkan sayur daun singkong karena banyak digemari oleh masyarakat terutama karena besarnya manfaat di dalam daun singkong. Semua jenis singkong memiliki manfaat yang sama, baik daun singkong biasa umbi maupun daun singkong karet. Nah, ini daun singkong, contoh daun singkong umbi yang akarnya juga bisa dimanfaatkan. Dan ini adalah contoh daun singkong karet. Dia lebih lebar, lebih panjang tangkainya, dan kandungannya juga lebih besar dibandingkan daun singkong umbi yang bentuknya lebih kecil namun jenis daun singkong ini lebih mudah didapatkan di pasar.